bekas pemain bola sepak kebangsaan, Safi Salih meminta bekas isteri, Fitria Elvina Maharib supaya tidak menjadikan media sebagai jalan penyelesaian terhadap konflik yang berlaku terhadap rumah tangga mereka. Menerusi laporan berita harian, Safi berharap bekas isterinya menggunakan saluran betul supaya kemelut yang berlaku dapat diselesaikan dengan baik. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video seterusnya. Bagi saya, media bukan tempat jalan penyelesaian. Kita ada meja perundangan dan perbincangan di depan hakim serta saksi dengan cara baik. Saya juga berharap kes dapat diselesaikan dengan cara baik. Saya juga sentiasa terbuka untuk sebarang perbincangan. Kita juga ada proses undang-undang dan prosedur yang perlu dituruti, katanya ditemui pada majlis tayangan perdana program Raya Astro yang diadakan di sebuah hotel di Kelana Jaya semalam. Mengenai peluang bekas isteri bertemu anak-anak yang ketika ini berada di bawah jagaannya, Safi memaklumkan dia sentiasa terbuka untuk berbincang mengenai soal berkenaan. Saya sentiasa terbuka berbincang. Kes sulh masih boleh diadakan pada bila-bila masa. Bagi saya, apa yang terbaik adalah jaga emosi anak-anak. Saya mengutamakan keselamatan dan mahu pendidikan anak-anak terjamin. Apa-apa sahaja hal boleh berurusan dengan peguam. Sebagai bapa kandung dan hakiki, saya bertanggungjawab melindungi anak-anak saya, tegasnya. Safi turut menyifatkan apa yang berlaku terhadap rumah tangganya sebagai ujian Allah dan terima dengan penuh redha.